secara paksa. Dan ada perhatinya siapa yang bilang mau dirakit? Ini semua. Dokter atau dari mana? Ini semua sukses tuh sama dokter. Dokter itu kalau disuruh dari perawat. Tidak bisa begitu Pak. Aku dasarnya rumah sakit. Kalau masuk melakukan perawatan apa apa dong? Segera cari apa? Ya sudah. Kasih keluar itu. Kasih keluar belum? Masa diancam dimatikan dan tesnya gara-gara persoalan rapid test? Nampukan mau rumah sakit dimatikan BPJS nya, mau BPJS yang diraktifkan kalau begitu. Tidak ada, tidak. Dari rumah sakit yang bilang bahwa kan kalau rumah sakit dimatikan dinyatis kalau tidak rapid test. Tidak boleh begitu Pak. Dan kayak begitu, apa dasar hukum ini rumah sakit merapik ke sepak seorang? Ada tidak perdana? Ada perbuatnya tidak? Saya paham, Ji.